Di final Piala AFF sebelumnya, tim Garuda dan tim Gajah Perang sudah bertemu 3 kali. Apesnya, Indonesia selalu kalah. Namun kali ini dengan skuad muda, Indonesia siap membuat kejutan. Indonesia dan Thailand menjadi negara yang paling sering bertemu di final Piala AFF. 3 kali sudah tim Garuda dan tim Gajah Perang bertemu di final. Namun 3 kali pula Indonesia gagal merebut trofi sepak bola paling bergengsi se-Asia Tenggara. Pertemuan Indonesia dan Thailand di final AFF pertama kali terjadi pada tahun 2000 di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Thailand. Indonesia yang kala itu masih dibela Kurniawan Dwi Yulianto dikalahkan 4-1 di final oleh Thailand yang masih dibela Kiatisuk Senangwang. Pada edisi Piala AFF berikutnya tahun 2002, Indonesia dan Thailand kembali bertemu di final. Kali ini bertarung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga berjalan imbang dengan skor 2-2 hingga sampai adu penalti. Sayang Indonesia gagal meraih trofi di tanah sendiri. Pertemuan terakhir Indonesia-Thailand di final AFF terjadi tahun 2016, di mana format 2 leg sudah diterapkan. Pada leg pertama dimainkan di Stadion Pakansari, Indonesia berhasil menang tipis 2-1. Namun sayang saat bertandang ke Stadion Raja Mangala di Bangkok, Indonesia dihajar 2 gol tanpa balas. Indonesia pun kalah untuk kali ketiga di final dari Thailand. Kemenangan di leg pertama tahun 2016 menjadi kemenangan terakhir Indonesia melawan Thailand. 4 pertemuan selanjutnya Indonesia tidak pernah menang. Namun bukan berarti asa mengalahkan Thailand sirna. Karena pada pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan sudah berada di era Shin Tae-yong, Indonesia menahan seri Thailand 2-2.